Pengunjung tahun 2019 banyak terdengar istilah Pesta Gotilon yang dilakukan oleh orang Batak. Dalam Pesta Gotilon atau panen ini, masyarakat Batak Panipahan khususnya jemaat gereja AKBP Panipahan, Kecamatan Pasilimo Kapas, Kabupaten Nokan Hilir Riau, memberikan persembahan sebagai ucap syukur atas hasil panen yang mereka dapatkan tahun ini. Dalam tradisi gereja Batak, seperti AKBP, Pesta Gotilon sudah dilembagakan dan dilaksanakan setiap setahun sekali. Dalam pesta tersebut, satu persatu jemaat datang ke altar untuk menyampaikan persembahan dengan diiringi gendang dan tarian tortor dan tak ketinggalan dengan memakai kain ulos. Menurut Ketua Panitia Opong Juli, yang dikenal Siregar Lampu, tradisi Pesta Gotilon Huria yang dilaksanakan oleh gereja HKBP adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna semata-mata bersumber dari Tuhan. Terima kasih, Pak. Sepanjang kami merencana Pesta Gotilon, Pesta Panen, jauh-jauh sebelumnya kami sudah mempersiapkan panitia. Jadi kalau di HKBP ini, itu adalah program gereja kita HKBP. Jadi karena itu pada hari ini telah yang sudah kami sepakati semua mengadakan musik, panortoron, segala unsur-unsur daripada warga HKBP untuk mementingkan, mensyukuri satu tahun ini berkat-berkat Tuhan yang dikasih. Itu namanya pesta panen namanya. Jadi oleh karena itu kita juga berharap kepada Tuhan semua warga HKBP diberikan kesehatan panjang umur, murah rezekinya, dan anak-anak yang kecil cepat besar, anak yang sekolah mendapat kepintaran. Oleh karena itu kepada pendeta kami sangat luar biasa untuk menyepot kami sebagai ruas dan perhaladonya. Oleh karena itu, Pak, kami sangat gembira, sangat bersuka cita dengan adanya pesta ini, pesta panennya. Dulu hampir semua masyarakat Batak adalah petani. Persembahan dalam Pesta Gotilon ini berupa hasil usaha mereka dalam setahun, baik pengusaha kelas atas maupun kelas menengah ke bawah. Namun di zaman yang telah berkembang saat ini, persembahan dalam Pesta Gotilon diganti dengan berbentuk uang, agar persembahan menjadi lebih praktis. Dari Kecamatan Pasilimo Kapas, Kabupaten Nokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.